Menang tetap tak boleh menang sebab kita tak nak. No, I can't do it. I can't do it. I cannot do. Memanglah. Who says it? Aduh, kurang. Be graceful. Okay. Miao sekali nak pakai Lolita pun okay. Kalau Miao rasa okay Lolita sebab dia kan ni, dia tak ada ni. Tapi kita kena support lah kita punya ni. Kita pernah tengok kita punya core. Kita kena jaga core kita sebab core kita naik level dengan cepat. Core kita memang naik level okay, cepat dan dia sakit. Ini dulu, pakcik. Kenapa, Cok? Saya tak dapat nak tekan hero. Haa! Apa yang berlaku? Kamu dapat Lui. Bolehlah kamu main dengan Lui tu. Nanti bawa kita ramai-ramai terus naik ke depan. Okay. So kita akan ada Faris main ni. Kita akan jaga betul-betul Sivana ni macam mana. Okay, kita tengok macam mana. Okay, Mama Zurama. Bukan tak main rank. Kita practice dulu kat sini, Chong. Ah, Lui side. Ah, Lui side. Main dulu Lui. Kita tengok eh. Nabil main Fasha eh, acah-acah eh, nak bunuh, nak terbang-terbang eh. Tadi main apa pun main ini pun tak boleh, main tu pun tak boleh. Tengok eh, ni dia dapat coklat lagi, tidak ya. Pasti tak ada aim dia pun. Sebab kita punya, kita nak less, kita nak objektif. Objektif kita last crystal, bukan kita nak bunuh atau nak jaga minion kita. Minion diwujudkan untuk dia defend kita punya tower saja. Tapi kalau minion tu masih banyak lagi dan boleh lagi, mungkin dalam masa satu setengah minit dia boleh bertahan lagi untuk berjalan. Dan kita tengoklah orang yang push kita kat top dengan kat bottom tu macam mana. Faham tu anak-anak semua? Anak muda faham? Baik. Sekejap, makcik tukar ni. Itulah dia. Pakcik comel. Kenapa comel sangat? Ya Allah. Ikram kamu ni semua. Comel kamu ni. Cuma kamu tetap pendirian sikit, Ikram. Ha? Tengok, Fasha. Awal-awal lagi nak berlawan kita. Dah kenapa Fasha tu? Nak berlawan. Nak main kat tengah-tengah. Amin ni. Dia ingat Miao tak ada nyawa. Nah, Miao. Macam itu je. Penuh balik pun nyawa. Haa. Penuh balik je. Haa. Nyawa dorang berkurang macam ni. Kita masih penuh eh. Aku tak apa. Hei, wai. Dia nak bunuh Miao dia katanya. Nak bunuh Miao katanya nak bunuh Miao. Haa, gelabar burit. Haa. Dunia dapat MVP tu hari tu. Apa dia? Dunia dapat MVP hari tu. Oh, yang hari tu. Ui, Miao. Ya, Miao. Pakcik bagi nyawa. Ya, pakcik bagi energy kat Miao. Push, nampak. Ma, nampak nyawa. Datang balik nyawanya. Tak apa, kita pergi tengok ni. Ni. Dia dah guna ulti. Dia turun. Pakcik turun, pakcik. Dia tahu dia akan bunuh pakcik tu. Dia bagi ke situ. Nak bawah ni. Nak bagi nyawa balik. 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 Selamat, Miao. Jap, Miao. Pakcik punya mana dah habis sebenarnya ni? Okay, balik jap. Kalau tak ada nyawa sini, Lolita sini. Boleh tak Lolita? Ya, balik. Okay. Lolita ganti pakcik. Ni ada ambil level. Yang kenapa ni? Pakcik dapat XP sikit kalau main dekat ni. Ada kebaik.
Waterfall. Okey, pakcik dah ada lah ulti. Okey, pakcik boleh lagi. Mana nak lari ni? Nah, ni ambil ni nyawa. Allah hai. Bila buka ulti tu, mati kat situ. Pakcik tak ada ni lah. Oh, Nabil. Nabil 2 kill cok. Main fasha cok. Tak apa. Tercuba. Ya, dapat. Okey, dapat sama. Yes. Okey, jom. Tolong Lolita. Nah, Lolita, nyawa. Nah, lagi nyawa. Mana dia nak lari? Mia masih nyawa ada je. Kalau bersama pakcik ni ada je nyawa je. Ha. Okay. Kita tolong Patrick. Lama lagi. Ya, kita tolong Patrick. Patrick okey tak? Kita dapat. Gerak. Okey, gerak. Kita tolong ni hyper kita. Sivana. Sivana di acah tu. Go. Ya Allah, Pak Cik, tak boleh, Pak Cik. Tolong. Tolong. Okey, tolong. Ada Patrick. Tak apa, boleh. Sivana, kita tolong Sivana. Nah, nyawa. Okay, tengah-tengah, backup. Nyawa. Siapa lagi nak nyawa? Okay, jom. Ini ambil. Tolong. Enemy jom. Slain turtle. Set sorry lagi. Asam dia orang. Tak apa, kita boleh. Bagus, Namiya pakai Lolita ni. Sebab dia ada defend untuk Beatrix punya tu. Oh, nah. Aduh, dorang tahu cok, dorang bunuh pakcik cok. Dorang aim pakcik cok. Dekat mana pakcik, dorang tak kisah. Dorang tak kisah orang lain dah, dorang kisah pakcik je cok. Dorang kejar pakcik cok. So pakcik kena betul-betul belakang. Belakang tank. Jom. Boleh tak? Sivana okey tak? Allah mati dah Sivana. Tak apa. Kita tunggu jap Sivana ni dulu. Dah.
Okey, jaga-jaga minion sendiri eh, lane sendiri eh dulu. Nanti baru kita ni. Okey. Okey. Bunuh Fasha ni dulu. Ni tiba-tiba. Kejap eh. Pakcik, okey. Okey, Miao, Fasha dah naik. Ya. Okay, kita bantai Tigreal dulu. Bantai. Bantai Tigreal dulu. Okay. Bantai-bantai ni, bantai ni. Nah, ambil ni. Nyawa. Aduh, jom tahu jom. Jom ambil pakcik lagi. Tak apa. Cuba. Yang penting dia gelap sangat pakcik sebab pakcik omel. Serius lah. Tengok, white out tak apa cok. Kita dah berusaha. Kita sempat lagi kita kembali balik semua hidup. Okay. Okay, Louis ni dulu. Settlekan minion dulu. Nanti dah ni baru naik tengah. Settlekan ke mana tu? Pakcik lambat tadi cooldown pakcik tu. Sivana, baik-baik Sivana. Sivana masuk seorang cuma ke situ. Okey. Diorang bunuh pakcik dulu cuma. Diorang bunuh pakcik, diorang tahu pakcik dulu tu cuma. Dia bunuhnya pakcik. Item tank estate baru best. Oh, okay, baik. Item tank tu apa contohnya? Contohnya item tank? Twilight armor. Twilight armor? Okay. Acik akan buat Twilight armor je. Ada link je. Jap. Kita cuba. Yang penting kita cuba. Kita dah cuba yang terbaik eh. Okey, kita pergi tolong jap bateri kat atas. Bateri. Saya cek bila barang defend apa? Aduh. Ni je hasil bunuh pakcik je battery tu. Macam mana ni? Tak apa. Pakcik kena ke betul-betul belakang je. Betul-betul belakang. Kita betul-betul belakang. Sekejap eh. Pakcik kali ni kena betul-betul belakang. Okay, kat kiri cok. Tolong, dia orang push. Arendi kan? Ha? Jap, pakcik tengok eh. Tuala ammo pakcik nak beli dulu. Tak ada ammo. Tu barang last sebenarnya, tapi pakcik beli awal. Pakcik cuba nak tengok awal. Okay tak? Dia punya antena dulu. Antena dulu? Lagi jadi baik. Antena?
mesinnya pun. Berarti damage dia sakit tadi mesin kok. Antena shield. Nabi dah baik tu. Tengok tengok nampak tak link dia nak bunuh pakcik je Chong? Nampak tak link tu dia nak bunuh pakcik je? Nampak tak? Diorang kan yang seorang bunuh, dah bunuh pakcik diorang ni. Okay, 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 tak apa tak apa, cuba lagi. Sekejap pakcik datang nak miau. Alamak, kenapa aku seseorang kat situ? Astaga. Pakcik beli kat sini je lah, miau. Pakcik beli kat sini je lah dia punya yang pakcik punya biasa buat ni. Kena beli antena shield juga. Antena shield dekat bahagian defense eh. Okay dah. Mana headset gaming yang selalu pakcik pakai? Eh, inilah pakcik. Pakcik tak ada pakai yang tu dah lama dah cok. Dah setahun dah tak pakai. Eh, baik-baik beda data. Lari. Pakcik datang pakcik. Okay, jom pergi tengah. Ya Allah, mati lagi cok pakcik cok. Pakcik tak sempat naik LC saya. Saya dapat kat LC tapi tak sempat pakcik naik. Tak apa. Dah, boleh. Macam mati. Balik punya. Aduh, Link. Kita cuba. Bosan cok main hero slow. Okay, jom. Ya, pakcik tengah-tengah. Tak cukup korum lagi. Baik. Biar dulu, defend dulu. Okay, Benedetta seorang-seorang. Sekejap, load ada. Jangan mati eh, load ada. Tunggu sekejap load. Okay, Benedetta tu. Seorang je. Ya Allah, jangan seseorang cok. Panggil lah pakcik, biar pakcik boleh heal kamu. Jangan naik atas seseorang tanpa ada apa-apa ni. Mia, hidup Mia. Jaga dia ada flicker tu, ada flicker. Jangan naik seseorang eh. Mia, sekali lagi. Mana dia naik sangat? Dia naik pelan-pelan je, jangan naik seseorang ke atas tu. Macam tadi tu, mati.
Kumpul dalam base dulu, tak apa. Tak apa, lot banyak lagi, tak apa. Okay. Okay, bolehlah kita gerak sikit-sikit. Naik atas sikit, naik atas sikit, naik atas sikit. Tengah-tengah. Naik atas sikit, tengah-tengah. Dia pakcik. Okay. Okay, pakcik boleh nyawa korang. Nah. Ha, bunuh-bunuh dia, bunuh dia. Bunuh. Tigreal. Okay, terus. Maju. Maju. Jap. Pakcik bagi nyawa. Sini, nyawa. Siapa yang tak cukup nyawa sini datang? Okay, Benedetta tu tolong seorang. Seorang. Okay, jom. Turun bawah dulu. Okay, boleh lagi kot. Okay, turun. Bantai Benedetta. Dia seorang situ. Kita kepung dia. Benedetta ni jahat betul lah. Bunuh Benedetta. Bunuh. Okay, bagus. Okay, Benedetta. Jom. Benedetta, mereka. Sini. Pakcik tak ada seorang. Jom. Benedetta. Bunuh Benedetta dulu. Buang masuk. Benedetta dulu. Tak apa. Boleh. Okay, jom. Alang-alang. Dia lari je. Okay. Kita pergi lot. Jom pergi lot. Ni boleh tak? Cik ni kat bawah. Okay, jaga. Jaga. We can do it. Nah, nyawa. Boleh. Go. Okay, kanan seorang side eh. Seorang jaga side. Nah, nyawa. Boleh pandang, nah. Okay, go. Tengah. Jom. Bantai. Bantai. Kita boleh menang. Wipe out. Seorang jaga bawah. Yang lain bantai. Kita boleh menang. Yahoo. Satu orang dijaga bawah. Wah, pakcik dapat gol lah. Walaupun pakcik tak ada kill, cok. Kosong kill tapi gol, cok. Gila lah. Kosong kill. 7 mati. Paling banyak mati. Tetapi tetap mendapat gol. Gila lah. Show yang dapat yang menang hari tu tournament pun dapat coklat lah. Woi. Aduh. Macam tu, cok. Epic comeback. Woi. Tak mau. Tak ada kill, cok. 20 assist. Korang bayangkan. Nampak tak, Mia? Macam ada meta kita. Satu jaga bawah, atas kiri atau kanan, mana satu yang kita nak boleh jaga. Lepas tu yang lain push. Gila lah. Gila weh.
double XP. Menang lagi cok, menang. Menang lagi cok. Menang lagi cok. Aduh, ai. Kamu ada masuk ke? Pakcik gempak tak link saya. Gempak cok link kamu, MVP. Aduh ah. Kamu asyik nak bantai pakcik je. 7 kill tu sebenarnya daripada link. Sebenarnya pakcik kena takut kalau S-test ada. S-test ni adalah link. Link tiba-tiba daripada belakang cok. Cok. Gila lah. Tapi keputusan kita mengambil lot tadi. Dan DKS pula lot. Diorang masuk ambil lot. Diorang dapat lot. Tapi lot diorang tak sampai lagi apa-apa. Sebab satu dah standby. Terbaiklah Syed. Terbaiklah cok. Pakcik dapat. Pakcik tak sangka cok dapat. Dapat gold lah. Pakcik, cuba pakcik tekan data. Data. Okey. Nak tengok damage. Pakcik 77 tu apa warna hijau tu? Team fight participation. Pakcik dengan Miao, Miao dengan pakcik adalah participation antara yang tertinggi dengan Faris. Lepas tu damage pakcik sangat sikit, tapi damage Shiro paling banyak, Yui paling banyak. Macam ni analisa padu ah Shiro aja pakcik. Okey. Turret damage. Turret damage tu adalah kita punya kita punya Beatrix banyak push. Maksudnya kalau kita nak kat bawah untuk damage kan turret, boleh bawa MM terus. Boleh turret push macam tu. Dengan damage taken. Damage taken. Tengok pakcik terkena damage taken. Pakcik paling banyak cok dengan Miao. 19,000. 9,000 kan? 199. Ya Allah. Assalamualaikum. Mantap lah Meta Kama. Meta Kama pula? Serius lah? Meta Kama terus. Tengok. Sebenarnya yang betul-betul memberikan team fight ni, di mana link tu, di mana ada pertempuran kat situ link ada. Sebab tu dia betul-betul damage yang sungguh kuat dengan cukup banyak ya. Tapi yang warna orange turret damage langsung tak ada. Nabil dengan tu tak ada, semua tak ada. Yang lain semua ada damage. Padu lah cok, kita punya analisa kita gila-gila lah cok.